Thailand, Kemboja dan beberapa negara Eropah menyertai persidangan antarabangsa FUDI yang berlangsung 3 hari hingga Rabu ini di UTM Kuala Lumpur. Persidangan membincangkan isu integriti dan sekuriti makanan serta halangan kepada transformasi inovasi dalam industri pemprosesan makanan serantau. Usaha ini bakal membuka banyak peluang pekerjaan dan merancakkan kembali ekonomi pasca pandemik. Peluang seperti ini untuk menghasilkan kerjasama seperti dengan rakan-rakan daripada peringkat antarabangsa dan industri amat penting bagi negara dan bagi membolehkan kerajaan Menteri Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi seperti contohnya untuk mengenengahkan bakat-bakat tempatan dalam bidang-bidang teknologi tinggi bagi ke arah negara sebagai suah negara berteknologi tinggi menjelang tahun 2030 di bawah dasar sains, teknologi dan inovasi negara. Persidangan melibatkan penyelidik universiti, mahasiswa IPT dan NGO yang turut dibiayai bersama skim tindakan wilayah Eropah untuk mobiliti pelajar universiti Erasmus.